Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono berkunjung ke redaksi Poskota Jalan Gajah Mada 100, Jakarta Barat, Rabu siang 10 September. Ia didampingi Kabid Humas Kombes Rikwanto, Kapolres Jakarta Barat Kombes M. Fadil Imran, dan Kapolsek Taman Sari AKBP Tri Suhartanto. Jenderal Bintang 2 lulusan AKWO 1985 ini diterima pemimpin redaksi Toto Irianto. Penasehat Sopian Lubis, Wakil Pimpinan Umum Joko Lestari, Redaktur Pelaksana Syahdu Utoro, dan sejumlah redaktur. Turut hadir dalam acara ini Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan. Tentunya yang pertama saya ingin silaturahmi kepada sore hari ini kepada jajaran daripada Poskota. Sebetulnya tugas kita ini sama, Pak, yaitu memberikan plan kepada masyarakat, cuma mungkin bidangnya berbeda. Untuk rekan-rekan dari Poskota banyak memberikan informasi kepada masyarakat, di samping koreksi kepada kita, Pak, untuk mengawasi. Juga kami memberikan pelayanan dan mereka ciptakan keamanan. Irjen Unggung adalah Kapolda baru. Ia menjalani pisah sambut di Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September. Ia menjadi orang nomor satu Polda Metro Jaya setelah menggantikan pejabat lama Irjen Dwi Priyatno. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur sejak Juni 2013. Sutio Poskota TV melaporkan dari Jakarta.